Yalah, dia sudah pun sampai kau. Dia tak sampai. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu. Na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin al-mabusi rahmatan lil alamin habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, banyak syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi keizinan kepada kita sekali lagi untuk duduk di dalam rumah Allah yang mulia ini dalam satu majlis tazkirah yang saya diberi kesempatan dan saya suka untuk menerangkan pada waktu yang berkesempatan ini sedikit peringatan tentang tazkirah tentang kematian yang saya nukilkan daripada kitab Sunan Saghir, iaitu kitab hadis Imam Baihaqi rahimahullahu taala. Mudah-mudahan sedikit tazkirah ini memberi guna kepada kita sesuai dengan firman Allah Subhanahu taala, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, berilah tazkirah, maka sesungguhnya tazkirah atau peringatan itu sememangnya memberi manfaat, memberi guna kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah. Satu hadis yang kita selalu dengar, yang masyhur di sisi ulama dan masyhur juga di sisi orang awam, orang biasa. Kata Rasulullah SAW, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkanlah yang mati-mati di kalangan kamu akan la ilaha illallah. Ada ulama yang berpendapat bahawasanya maksud mautakum ini majas, maknanya orang yang hampir mati. Kamu ajarlah, kamu talqinlah la ilaha illallah. Tapi kita tak kata, kita kata mengucap. Kita tak kata la ilaha illallah, hak Nabi ajar. Kita pergi kat orang mati, nak mati, kita kata mengucap. Ini pelik. Pasal dia dengar orang kata mengucap, Rasulullah dah suruh mengucap. Rasulullah suruh kata terus la ilaha illallah, lakinu mautakum la ilaha illallah. Kata gitu di telinga dia. Kita pergi dia tu hak teruk dah. Dalam nazak, dalam sakaratul maut, dalam mabuk, kita pergi kata mengucap, mengucap. Dia dengar pun dia kicak ke apa. Jadi tak kena kita. Nah, selalu Nabi tak sebut lain, lakinu mautakum la ilaha illallah. Sebut terus, pergi kat telinga dia la ilaha illallah. Jangan acak sangat, jangan kuat sangat. Nampak? Jangan perlahan, jangan perlahan sampai tak dengar. Sekiranya dengar di telinga dia, macam mana kuatnya, macam mana perlahan, sama macam kita kata la ilaha illallah pada budak yang baru beranak. Budak baru beranak kan talqin juga dengan kalimah azam,
Nah, sunat azan. Nah, pada telinga kanan iqamah, pada telinga kiri. Jangan kuat, jangan perlahan. Nak mendengarkan pada telinga je. Maka orang hendak mati pun perlahan jugalah. Nampak? Perlahan. Kerana kita ni yang kita berharap sangat bukan ketika datang, iaitu ketika balik. Kalau kita beranak itu orang dak bang dak apa. Orang dak komak dak apa. Orang dak belah mulu dak apa lagi. Tapi bila balik, balik dalam keadaan sabit iman kita, dapat mengucap kalimah la ilaha illallah. Nah, atau kata husnul khatimah. Penutup yang baik atau kita nak. Mula-mula dak penting mana? Kan? Hak akhir penting. Macam orang lumba lari ya. Nah, retas desa. Masa pong tembok ah pi depan kali beruduk kapok kali. Dak boleh menang. Gi hak depan, karang tengok kat tali tu. Nah, hak tadi hak masa mula-mula tembok ni pas ke depan belaka, kat retang tali tak ada sekor karang. Nah. Orang lain pula menang. Tadi dia laju mula-mula start. Dia 25 batu maraton. Nah. Dah hak depan sekali pas mana? Dia sapa juga, tapi orang siap oh, bagi dia. Kau balik di rumah terus ada tambuh lagu ni. Nah, jalan sepanjang perjalanan hidup kita, khatimah yang paling penting, penutup dia. Ada orang yang masih mudanya duduk di dalam lara. Nah, tetapi Allah Ta'ala ambil dia, matikan dalam keadaan imam, dalam keadaan beramal soleh. Kita nak. Ada orang yang pada permulaan hidup dia lebar, tapi akhirnya mati dalam keadaan sesak. Na'udzubillah. Dah kita baru semayang jemaah, kita berasa dapat tiket masuk syurga. Berat. Bala'ang Ibn Ba'urah, bapak wali, mati sesak. Nak? Sekali ngajar belah-belah ribu orang nadah kita. Nak? Kita tak ramah macam tu, tapi mati sesak. Dia nak menyuduh. Nak? Nak pula akhir zaman ni yang menolong agama Allah, orang hok jahil-jahil, orang hok bodoh-bodoh, bengong-bengong, orang hok dok pah mengaji, orang hok telor baca Quran, hok tu tolong Islam. Ini sungguh ulama-ulama habis sokong tahu. Mana bapak serbang ni balik Mesir ngaji 8 tahun duduk kat Firaun. Boleh sokong tahu orang kampung ni. Nyadak nyoy. Ambil upah naik nyoy. Beruk duduk atas hendak. Sokong tu guru. Ni kata akhir zaman, orang tak ada ilmu, orang bodoh-bodoh. Orang rendah martabat akan tolong agama Allah. Dia balik Mesir, balik Jordan, Universiti Islam. Sokong bapak zalim. Sokong bapak tahu. Ni kata. Nah. Jadi pelik sungguh. Kawan tu tak ada reti benda, kita tak ada bersuti rumah. Beruk ada 4 ekor. Faham? Bawa uruklah kau. Nah. Hari-hari dia lengah katih, beruk katih dia duduk tenda. Faham? Tang beruk demang dia naiknya. Orang bodoh. Tapi sokong ulama ni kata. Ni pelik sungguh. Faham? Kok pandai-pandai ustaz-ustaz habis, geboh habis. Daripada dia pakai segebang, pakai sokok pula dia ni. Berat sungguh. Nabi tak pakai sokok. Ulama. Tak. Pakai dulu pakai segebang, pakai jubah. Titih punya pasal, ikut punya pasal. Orang kata tak boleh pakai segebang, tak pakai. Tak boleh pakai piah, tak pakai. Dia ulama. Tak. Bukan dreba lori. Ulama ni. Cakap Arab pasal. Nampak? Lacor lidah macam korung lidah. Tapi orang kata buang api lah. Kalau nak kerja pakai sokok hitam. Pakai. Ulama bodoh. Faham? Ada pula. Pakai yang Rasulullah tu. Nah, mu ulama mana boleh ikut dia? Kalau disuruh tak bercanggah tak apa. Walaupun sunat sekali pun. Nah, ni. Kita nak nyuduh. Nah. Sunat pergi tengok orang nak mati. Nah. Tengok kita pergi sunat pergi tengok orang nak pergi Mekah. Supaya kita sebab kita kat pergi nak pergi retek.
sunat lagi dia tengok guna gamuk keadaan dia. Lagi kita pula. Kata orang kata pergi Mekah kan? Tak? Dan ni jauh pada Mekah ni, mati. Jauh pada Mekah. Dalik, sekoh harah dah balik. Dan pergi Mekah balik. Nah, jauh-jauh 4 bulan pun. Balik. Ha ni pergi perjalanan maut, dah balik seorang. Dah tak mau pergi atas, pergi tengok. Nak? Itu kita. Itu kita tengok orang nak mati, duk cakap tanah je. Berat ni. Dah sama hari je. Tuan rumah kena buat turun biskut Mary pula tanah. Faham? Bengong tu. Naik atas rumah tengok orang nak mati keadaan dia, macam mana tengok keadaan dia. Daripada kaya sekaya-kaya jadi miskin. Daripada segagah-gagah, siapa jadi dok-gok apa gitu semua. Nak? Orang nak mati. So nak ziarah orang sakit. Neh. Tapi dia ada adab pula, ziarah orang sakit. Selama mana kita ada dengan orang sakit tu, kita berada dalam taman syurga. Nampak? Ini disebut dalam banyak hadis Rasulullah SAW. Macam duduk dalam taman syurga. Gi duduk kat orang sakit. Kerana sakit ni musibah yang Allah Ta'ala timpakan ke atas hamba-hambanya yang dia kasih. Maka hamba tu sabar, maka jadilah ruang tempat dia sakit tu sebagai tempat yang turun rahmat. Sehingga Nabi serupakan seperti taman syurga. Itu lebih. Nak buat orang sakit. Tapi janganlah duduk lama sangat kat orang sakit. Siapa kawan tu nak saling kain, tak tembak lagi-lagi. Ada juga pasal dia bodoh. Faham? Duduk sekejap aje. Duduk sekejap, minta diri. Nak? Minta diri. Lepas tu orang sakit kata duduk, dulu. Dah buah, tengok muka. Tu lain. Nak? Kita pun tunggu ustaz. Ni dok kawan tu nak saling pamper tengok. Pakai pamper. Tegur pula dah. Balik lah. Nah, orang nak betul kain orang sakit, nak lama obat tak lari. Bahan dua kopi, dua cawang dua air kopi. Duk tunggu di situ ada tak? Jenis tak reti bahasa. Bukan sini cerita ni. Kat Kongo. Allahu Rabbi. Dan suatu hadis yang lain, ikra'uha inda mautakum, yakni surat Yasin. Hendaklah kamu bacakan orang yang telah mati surah Yasin. Dengan ulama kata dekat nak mati, baca surah Yasin. Neh. Sebab apa? Surah Yasin ini Imam Qurtubi riwayat dalam tafsir dia, dapat merengangkan akan keadaan sakaratul maut. Nampak? Ini riwayat dia. Baca surah Yasin. Dan sebagai peringatan kepada dia pada surah-surah yang dibiasakan ketika hidup. Sebab orang beriman ni, dia hidup dia baca Quran. Bila dia hidup baca Quran, nak mati kita pergi baca Quran kat dia. Nampak? Dapat menenangkan jiwa dia. Kerana nak keluar roh ni orang yang sangat duka cita. Sangat susah hati. Tiba-tiba kita mari tolong baca Quran. Quran tu dia baca sama ketika hidup. Maka dapat menenangkan jiwa orang yang nak keluar roh. Itu kelebihan dia. Ni ada wajib baca Quran, dia baca Quran kat dia. Nak? Ni silap. Dia tak baca Quran. Surah pun tak mari. Lalu saja dengan kereta. Faham? Rung turun pagi, tang rung lalu sekali. Nak? Quran tak baca, orang ngajar pun tak mari, kuliah subuh balik awal tu. Bila nak mati, tak tolong Tok Imam baca Quran sikit dah. Pasal ayah nampak belalak dah mata. Faham tak? Kontraktor tu. Jangan main. Baca diri ya. Mu anak dia kan? Apa suruh Tok Imam? Mudah aje mari surah. Nak? Dia ingat Tok Imam lapor tak? Nak? Tok Imam tu. Lama orang panggil. Bangang tu. Tengok muka dulu. Awak sakit siapa dia? Rajin mari tak surah. Haji tu. Minta maaf. Sakit perut. Tak rajin mari surah. Minta maaf. Dia nak pergi panggil, nak pergi talih, nak pergi semayang ajak, nak pergi baca Yasin. Member only, gitu. Ke guna? Orang tak masuk kelab, tak boleh. Faham? Ni rumah Allah ni, mu kena mari masih segar. Bila mu sama mari masih segar, orang pakat pergi rumah mu masih mu sakit. Kalau kita tidak pergi, tak kasih hati. Mu besar mana? Besar sangat pakat mu. Faham? Tak boleh, kalau tidak mari, dia upak. Ni rumah Allah tak apa, tak mari.
kita kena pergi rumah dia. Mu siapa? Faham? Ha. Hukum gambar ni nak jadi ahli kelak. Senang. Ha, manusia mati ha, ada gambar ada gatik hari tujuh malam. Faham? Ha. Tak rajin mari juga. Orang dah cakap nak bang. Siapa mampu untuk bila bang? Tak mari juga. Nak? Siapa untuk bila? Tak hari lah. Dah. Kita nak pergi layang ke dia. Tidak ada pengajaran. Ha? Faham? Dia masyarakat ni kita kena ajar. Tak ajar, tak reti bahasa. Nah, anak kita kalau kita dah buat kerah, punah janang dia. Boleh kalau tak takat penjenayah, pakai nasihat dia. Jangan ngepok lah, dah baik. Haa, dia balik, duduk surah pula. Balik awal lah. Alam hukum bunuh pun kau ramah. Haa, dia kena kerah. Baca Quran masa hidup, masa kita sakit, orang mari baca kita pula. Aku tu, ni dah baca Quran, baca surat gabur. Nah, baca surat khabar. Baca ada surat khabar. Kada hadis man qara'a surat khabar dakhala al-jannah. Barang siapa baca surat khabar masuk surga. Aduh. Baca Quran. Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi kama qala. Baca Quran, baca Quran. Kerana dia datang pada hari kiamat memberi pertolongan kepada pembaca-pembacanya. Oh betul. Nah. Dari masa hidup itu baca benda. Dia baca metro. Ha, masih nak hati, jangan bawa surat Yasin. Bawa harian metro. Ramai-ramai. Ha, tak? Ha, duduk keliling dia, kita pun baca. Ha, ha. Kuala Lumpur, 5 Julai. Dua pasangan ditangkap berkhaluak. Ha. Baru padang muka. Nah, ha, ini kata. Allahu Rabbi. Dia buat perakat tu. Bila tapi jenis terimah baik. Tak? Gerang-gerang-gerang, pergi juga. Gerang-gerang-gerang, pergi juga. Orang baik. Tok Bilal pun tak. Ha, gi jugaklah dengar orang minta tolong. Biar ada ajar mari, gi juga. Sani dah lah, tak sapa hati bila dengar ada kuih lapis. Faham? Ha. Kuih lapis ke? Kalau rasa, jebal kot tikar tak imam. Allahu Rabbi. Jadi boleh kita baca Quran. Ha, orang yang nak mati, biar dia dengar kalam-kalam yang baik. Baru ni, orang matilah. Kita pergi nawak. Dia tinggal atas gerai gitu. Dia buah atas gerai. Eh? Dia tutup. Ha? Dia ikat dagu, dia tutup dengan kain gebor. Dia buah kelambu. Cik. Comel kan? Lah. Konon kau bagus awak gitu. Anak-anak, cucu, duduk tengok TV ramai-ramai. Ha ni. Tak. Tak mau pergi, anak beranak. Faham? Ha. Gi, sakit hati tengok. Benda duduk tengok. Pukul 12 tengah, tak boleh tutup lagi. Ha? Toki. Kacokek. Ha, duduk atas gerai. Padang dengan muka dia. Ha, orang ngajar tak pergi masa dia hidup. Orang kuliah tak pergi pada ayat lembu. Petang-petang ceruk. Ada anda. Ha? Ha, lembu tu orang ngaji. Ha, ni kita. Kita yang buat anak cucu kita jadi gitu. Kita yang latih. Tak sungguh. Anak kita, kita latih. Kita atas sekolah harap. Cakap harap. Atau sekolah Tamil. Takkan cakap agak. Cakap Tamil ya. Nah. Atau sekolah Cina. Mi cakap Cina. Ha, kita pilih. Ha. Nak jadi apa? Nah. Atau latihan ibu bapa. Boleh je tinggal perhung dulu. Duduk situ. Nyamuk lah. Dengan semuk dengan apa naik. Ada orang ngaji lah. Nak simpang bagi esok. Baca Quran ke dia. Turun rahmat. Nah. Ha, baru betul. Allahu Rabbi dahlah miskin. Miskin pula dengan amalan. Na'udzubillah min zalik. Dalam satu hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, innal mayyita yub'asu fi siyabihi allati yamutu fiha. Yani sesungguhnya mayat itu dibangkitkan pada pakaian yang dia mati padanya pada pakaian itu. Ha, ni kata setengah ulama, batu kita ni pakailah pakaian yang kalau kita mati kita pakai pakaian tu, kita akan dibangkit semula di padang mahsyar dengan pakaian tu. Kita tak malu kat orang. Faham? Haa, tak segan. Neh? Haa. Comel kalau mati pakai baju semayang. Baju Melayu ke pelekat. Comel mati. Haa. Ni mati pakai baju bola. Faham tak? Bakit baju bola. Lagi. Nak? Haa. Orang lain bakit pakai jubah, pakai baju Melayu. Dia bakit pakai baju bola. Merah nyala. Belakang tulis David Beckham. Faham? Hari kiamat lagi. Nak buat mana dah dia minyak? Faham?
Dan kita ini akan dibangkitkan dengan apa yang lara kita dalam dunia. Itu juga. Dan dalam hadis yang lain, innal abda yub'asu yawmal qiyamati ala ma mata alaihi au kama qala. Seseorang hamba, seorang manusia itu mata akan dibangkitkan di hari mahsyar nanti atas apa yang ada dia bersama dulu di dalam dunia. Ha, ini kena jaga. Neh. Kalau kita asyik dengan Quran, kita bangkit dengan Quran. Asyik dengan kitab, bangun dengan kitab. Asyik dengan tasbih, bangun dengan tasbih. Ralik dengan tikus mayang, bangun dengan tikus mayang. Ralik dengan karaoke, bangun dengan karaoke. Ha, gitu. Ha, ralik dengan bola, dengan tiang-tiang go naik lagi. Faham tak? Dengan kasut bola, dengan bola pecah-pecah dah. Ha, kaki baik main meeting, siapa tak pergi surah main meeting. Bulu ayam je. Bukan bulu bidadari. Faham tak? Bulu ayam je, Cina je getu-getu-getu-getu. Dia boleh getah sikit. Tebah juga kita macam nak mampu. Faham? Siapa tak pergi surah lah. Ilaha illallah. Ha, bakit dengan main meeting. Hari kiamat lagi dia lara. Tak malu kat orang lain. Nak uti raket, takut tekok. Faham tak? Orang kata, oh, gila mana pula ni padang masyar. Orang bawa kitab, bawa apa dia, bawa raket badminton. Power ni. Nah, main tak apa, tapi janganlah sampai kita lara daripada semayang, daripada tugas-tugas agama. Ha. Oh, kaki dang, bakit dengan papan dang. Nampak? Sampai tembus dah orang ni. Ha, dia gahar sikit-sikit. Tembus terus pagi ni. Gere-gere orang. Oh, kuat main dang. Main dang ni boleh. Sepapang dua. Ha, dia panggil hobi. Nah, dia panggil hobi. Sepapang dua hobi. Kalau turun pagi balik petang bukan hobi, gila babi. Ha. Tahu tak? Ha. Apa nak balik rumah main dang. Beli ikan pacu ikan. Duduk di supi basikal. Ha, gantung situ. Allahu Rabbi. Di dalam satu hadis yang lain pula, Rasulullah SAW bersabda, inna ruha iza qubidha tabi'ahul basar. Allahu Rabbi, kebesaran Allah Ta'ala. Sesungguhnya apabila roh itu dicabut, digenggam oleh malakul maut, maka dia akan dinaikkan. Nah, kita kena pejang mata dia. Sebab apa? Sebab roh. Roh ni keluar, mata melihat roh itu keluar. Bila habis keluar roh, mata pun tidak berfungsi lagi. Kelopak mata tak boleh nak tutup. Mata sunat tutup. Nah, ha, tu tengok. Pasal kawan lama kita ni, jasad dengan roh. Ha? Dia combine dua ni jadi orang yang hidup. Asalnya dia roh dulu Tuhan cipta. Ha? Kemudian Tuhan cipta janin. Duduk dalam perut mak kita. 120 hari, maka ambil roh ni, maka kawanlah dengan jasad. Baru kita hidup. Sampai masa dia pisah balik. Pisah balik tu mata belalak tengok. Tabi'ahul basar, pandangan melihat perginya roh. Nah. Dah kawan lama. Nah, dia ucap selamat tinggal. Siapa punya kerja ni? Ini kerja jabatan maut. Ha. Ha ni orang takut, orang tak takut jabatan cukai. Ni jabatan maut. Ketua pengarahnya nama Izrail alaihi salam. Faham? Dari melawak rumah kita, berambu lahir mata. Orang ni hilang pok. Orang ni tak ada anak. Orang ni hilang bini. Ha? Dari mari di rumah. Ha? Dia tak kira siapa-siapa. Tak? Kau jahat kalau dia nak. JKK lah ni dia nak. Ha? Ha? Maka sunat. Kita tutup akan mata mayat. Tutup kelopak dia. Kelopak mata dia tu kita pegang, kita tutup. Sebab kalau kita lock sampai kesok, kita tutup payah nak tutup. Bila orang tengok jadi uduh. Uduhnya keadaan mayat, mata belalak. Tak? Ha. Tutup kelopak mata dia. Mana jadi-jadi dah tengok dunia, tak ada dah bagian mu. Tutup lah mata. Tak? Memang sungguh. Tak usah kata tutup mata, masa mata celik tu tambah dah dunia. Ni tengah segar ni nak ni. Tengah segar nak. Dah mati tambah dah. Tak? Pergi kat rumah orang mati, kita tunjuk dia katalog. Gentle. Hang, ni jualan murah ambuh ni, 18,000 je. Anak beranak. Range sport. Spoiler baru buh tu. Senyak je orang mati. Lama layang, lama dah, tak mau dah. Dia minta benda, "Rabbirji'uni la'ali a'malu salihan fi ma taraktu." Dia kata, "Wahai Tuhanku, nampak? Kembalikan aku semula hidup supaya aku dapat melakukan amal soleh yang aku tinggalkan hari itu." Tak boleh layang. Layang mu seorang orang lain. Pula hidup. Faham? Bila mati, hati dia nak. Bila hidup, dah ingat ke mati. Nah, kita.
Bila mati, ingat ke hidup. Bila hidup, dah ingat ke mati. Faham? Tua-tua ke diri tu duk atas geri-geri, garik-garik boleh. Dah gisu kan? Tua dah. 70-80. Duk buah gitu. Pedah kopi. Eh. Sapa ke isa, habis waktu gitu. Dah semayang. Tua dah. Nak apa kerah tau. Nak? Dah nak buat guna ke dia? Orang dulu-dulu kata umur 40. Haa, payahlah sikit dia 40 ke atas. Ni 80. Nak? Allah Rabbi. Kita minta jauh daripada keadaan seperti itu. Dan sunat kita letak benda-benda di atas perut mayat ni. Kerana Nabi bersabda, kerana Anas radhiyallahu anhu pernah bersabda, "Dha'u ala batnihi hadidah." Hendaklah kamu letakkan di atas perut mayat itu akan besi. Zaman dulu dah diambil besi supaya tak kembung perut. Neh? Ha. Guting ke? Tapi bukan mesti guting. Orang Melayu ni cari guting dulu. Dia bukan mesti guting, benda yang berat supaya angin tak masuk dalam perut. Kita tak mesti guting, orang lain tambah ambil guting. Cari juga guting. Nak cocok perut tu abok. Faham? Ha, nak guting. Tak, benda yang berat supaya tak masuk angin dalam perut. Susah nak mandi esok, nak keluar najis payah. Ha, tu tujuan dia. Kemudian, sabda Nabi SAW dalam kes mandi mayat, "La tubrid farizaka wala tanzur ila fakhizi hayyin wala mayyitin." Jangan kamu dedahkan akan aurat kamu, peha kamu kepada orang. Dan jangan kamu lihat kepada peha orang hidup maupun yang telah mati. Dalam bab mandi orang mati ni, dia boleh tengok aurat. Kita pelik kot setengah orang mandi buka bodoh, telanjang bulat mayat. Tu dah ditutup itu. Tak, tapi telanjang depan dia mayat. Ni haram. Tak ada hajat dah boleh tengok aurat mayat. Dia tak dapat tidur. Darurah baru boleh. Ha, ni pergi buka terus. Nampak kan ni dia seorang pandai mandi. Orang lain tak pandai mandi. Mandi sendiri pandai. Mandi mayat tak pandai. Ha. Haram. Ni Nabi kata, "Wala tanzur, jangan kamu lihat ila fakhizi hayyin wala mayyitin." Jangan sekali-kali lihat pada peha mayat dan pada pada peha orang hidup, peha mayat. Tak boleh. Wala mayat sekalipun. Tak boleh. Kadang-kadang tu anak beranak. Nak, bila mandi mayat, tukang mandi mayat kata, "Mari tengok belakang ni, mandi mak ai, mandi ayah." Ha, ni haram, tak boleh. Nak, yang boleh ada seorang je, tukang mandi, tukang layang. Kalau tak cukup tukang layang seorang, mari seorang lagi. Tapi haram melihat aurat. Hak bukan aurat tak apa. Melainkan tak dapat tidur. Nah, baru dibenarkan melihat aurat sekodor-kodor ni. Nampak? Di darurah. Ad-darurah tu tuqaddaru biqadariha. Bila dah darurah, kita pasti kena tengok. Tapi tengok sekadar hajatnya saja. Nah, ha, ni dok. Mari-mari tengok deh. Mari tengok kapang eh. Kapang ayah belakang ni. Mari tengok kapang Toki. Telanjang bulat Toki. Nampak? Ha, cucu-cucu suka. Nah, ha, Toki telanjang. Ha, ni haram belakang. Ha, ni kata jahiliah. Tak? Jahiliah. Nampak kau ni? Orang kusuh orang mandi, dok ramah. Tak? Ha. Kalau kusuh kau suhu dunia, ramah. Nampak? Ha. Kalau orang nyanyi, habis masuk. 20-20 ribu minta orang yang nyanyi. Nak? Nak tengok apa benda ni suruh heboh sampai teruk 20-20 ribu orang. Allahu Rabbi. Nak jadi beruk. Ha? 20-20 ribu tubik. Kapung tubik, auldu tubik, dalam sungai tubik. Ha, nak pergi tengok. Dia buat ni, kursus mandi mayat. Tak laku bersekeping borang. Tak ada orang nak masuk. Ha? Borang Waisah putu dua. Putu dua. Ah, ha, mu sebelah, aku sebelah. Neh. Ha. Jadi jahil lah kita. Bila hak ada dah ikut peraturan, hak tu, apa kata tu lah. Hak ada je mandi mayat, tapi dah ikut peraturan. Tak, dah ikut syariat. Terpaksa lah kita. Lok ke dia lah. Ni buka telanjang, telanjang. Ha, tak boleh. Dalam kes mandi mayat sekalipun tak boleh. Ha, jangan buat main-main. Ha, dalam kes aurat orang. Ha? Walakot karamna bani Adam. Di antara maksudnya kami muliakan anak Adam manusia ini, auratnya adalah dijaga, tidak boleh sembarangan orang boleh lihat aurat dia. Itu mana memuliakan bani Adam. Tak, bukan beruk. Beruk dia boleh buka aurat. Tak, beruk tak apa main bola kalau pendek. Orang tak boleh. Ha, dia ada aurat. Aurat ni al-aibu, benda yang aib. Aib ni makna kemaluan. Tak. Ma yajibu satruhu, benda yang wajib lah oleh kita tutup dia. Tiba-tiba kita pergi buka aurat kita sendiri. 4 dosa. Kita buka aurat orang lain pula, maka kita dapat 2 dosa. Nak?
buat perkara haram se, lepas tu membuka aib orang lain pula, se pula lagi. Dua dosa. Nah, sebab itulah kalau kita nak supaya aurat kita terjaga ketika kita uzur, maka masa kita gagah ni lah kita jaga aurat. Faham? Kalau masa gagah ni kita buat lebih kurang, masa uzur Tuhan buka selok habis. Jadi malu aib kita. Pasal apa? Pasal latihan masa muda. Tak? Masa segar ni kita tak jaga aurat. Ni nak pergi tandah tu daripada pintu surga jauh. Selok dah kain. Berat nanang. Ni orang surai. Hang. Dia nak kecing. Nak pergi tandah. Bilik air. Dia mari daripada pintu surga. Tak? Nak tunggu isa nak kecing pulak. Ni selok punyi luar. Orang tengok belaka. Orang masuk dalam tandah tu. Baru buka kain. Buka sudah. 71 umur. Kalau 17 anak dara boleh tahan kira. Faham? 71. Puing. Tok bilau. Berat nanang. Pukulnya haram. Nampak? Tak boleh. Kena sapa lu tepat yang mata orang tak nampak. Baru boleh buka aurat. Faham? Walaupun kita duduk surah tak boleh. Ada jenis lagu tu. Nak basuh kaki je. Nak naik surah. Nak semayang garik. Nyakat kain depan. Habis berambil-rambil. Faham? Ha, nampak kau ni? Jenis tak ada kemaluan. Eh, ada macam tak ada lah. Ha, ni. Kita tak ada hal kita nak bengong kan. Orang tengok reti pasir. Haji apa bodoh kan. Ha, kena suti. Nak marah kau kan. Nah, tak boleh. Kita ada aurat. Jangan minah pok. Nah, kena jaga. Bila kita tak jaga masa gagal, masa tua kat gigi kita tak pelihara aurat kita. Nak? Ha. Tak ada suara? Ha? Ha. Telepon biru ni. Carilah hok ijal pun dek tunggu. Kuning dah pedah. Allah. Jadi nak kena kabur belaka. Masa padak nyala. Eh? Allah Rabbi ha. Agak cetong kau. Biru. Ha, kusi mah dek dah. Allah Rabbi. Jadi kematian ini satu perkara, satu ilmu, satu pengajian yang cukup memberi kesan kalau kita belajar daripada peristiwa-peristiwa kematian. Eh? Kita tengok orang mati. Masih dia segar gitu. Macam mana keadaan dia? Tak, orang hormat ke dia. Tak. Ha. Jumpa tu selamat pagi tuan. Pamak malang tu apa kak besoi. Nah, dia ketua pulih. Bapak sekali tiga bitang ni. Eh. Orang jumpa dia pagi tuang. Ha. Selamat pagi tuang. Mana pagi selamat tuang mapuh dah apa? Ha. Tengok dia mati ada orang selamat pagi dia. Ada dia kerah itu. Eh. Kerah gitu. Ha. Tak ada rega seseng. Tak ada harga bila mati. Tu nak kabur pelajaran. Hebat dia DO. Ah, boleh sign orang boleh tanah. Kalau dia sign, orang minta tanah dia sign boleh tanah. Nampak? Ha. Tapi bila malakul maut sign, dia bahan tanah. Faham? Ha. Nak kabur senyap abi pakak. Tengok raja ah. Hak besar kali raja. Nak? Ha. Tengok masa dia jalan ah. Kalau kita lapu hijau, dia merah. Eh, dia kena jalan dulu. Nampak? Itu besar dia. Ha, ni orang yang takabur. Faham? Tilkal darul akhirah. Naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwang fil ardi wala fasada. Allah Ta'ala kata ini negeri syurga, negeri akhirat. Kami sediakan untuk orang-orang yang dalam dunia itu, dia tambah kesombongan. Dan tak melakukan kerosakan. Bukan untuk orang takabur. Boleh kita hijau tak boleh lalu, dia merah, dia boleh lalu. Dia tak bayar, kita bayar. Faham? Ha, ini. Orang takabur. Hebat dia. Tengok bila dia mati. Benda jadi. Ada benda. Faham?
pakat dia dari masuklah kubur. Disusung di biga-biga mayat aja. Yang rajin mati ya, orang-orang besar disusung pakat dia. Macam-macam pakat ada. AMN, JPN, JPJ, UPSA, PMA, JKA, nampak macam-macam. Dah jadi apa tu? Bintang tu. Tak kena faal kubur. Raja-raja lah dia nak. Orang besar-besar, orang banyak kuasa. Hak ni muka wanaki nak dulu. Ha, kita faham boleh. Tak ada kebosoran. Dah kalau raja basak bila mati dah kita mendengar. Baru kelas JKK nak ugu lah kapung. Ha, mu kalau pergi surah tak boleh 200 ya. Berapa pitih pok mu. Ha. Orang pun takut dia dapat nak pergi surah. La ilaha illallah. Tak pergi surah apa? Takut JKK tak boleh witi. Rela jahil. Faham? Dia nak tolong kita lagi, kita mati. Dah. Amalan kita. La yatba'ul mar'a ilal qabri. Ghairu tuqa wal amalus salih. Tidak akan ikut kita masuk dalam lubang kubur. Melainkan ketakwaan kita pada Allah dan amal-amal soleh. Orang lain tinggal belaka. Nak? Harta tinggal. Kita sayang harta. Nak? Kereta ni, kewi ni. Kewi, ring tu siapa kilat ring. Tiuk ngubuluk lah. Tiuk. Macam orang bodoh. Faham tak? Siapa boleh sikat rambut ring? Saya kewi. Ho, kewi. Hati kerok. Hati. Hati ni. Daya kewi la ilaha illallah. Tak apalah asal hati kewi juga dah. Jadi sebelah je. Nak? Boleh bawa tak lah kubur? Boleh. Dah muatkan dia. Bapak kereta nak muatkan ni. Dah minta bos tering rasa. Ha. Pasal dia sayang ngak itu ni. Ayah ni masih hidup. Kalau bunyi perah-perah buka tikat itar takut kambing naik atas-atas. Ha. Takut toreh pula kereta. Ha. Kalau ayam naik nanti je kejar ayam pada dua tiga kapung kejar ayam. Faham? Ha, sayang ke kereta. 6 bulan beli tu tak buang lagi plastik kosing. Faham? Ha. Tengok mati. Dah minta tolonglah orang mandi. Guna pula. Dah nak bus tering se. Beli kaya. Ha. Dia kata tak muak ni. Sakup bau mayat. Tak? Ha. Dah pala giar bus sikit. Kasih lagu mana tinggal? Tinggal. Tak sungguh. Barang tinggal. Tapi dah kita bodoh, barang tinggal kita jaga ngak. Barang nak bawa ni, hilik. Tak ada. Ha? Hak nak bawa, kita dah ingat. Neh, piti tinggal, RM180,000 dalam bank. Tinggal. Tabung haji ada RM70,000, tinggal. Ha? Tak boleh bawa busi. Cincin belian RM165,000, buang. Rasa RM165,000, cincin besi je, buang juga. Ha? Mana? Untuk orang hidup lah pula. Anak bahan pala mayak. Bini pala mayak ni. Bahan ketinyak ni. Bahan pala lutut. Ni bahan ponggeng mayak. Ha, tinggal korok kering mayak. Habis bahan tu orang. Nak? Ha, kita bodoh-bodoh juga lah. Siapa tak dang gisu ke? Kalau dang gisu ke, dang berdengar. Tak apa cari harta. Ha, tu tak salah. Ha? Tak larok. Ha? Ha? Kerana harta, lala. Kerana anak bini, lala. Baru tak betul. Baru rugi meniaga. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Dengar sama. Wahai orang yang beriman, jangan melalaikan kamu oleh harta dan anak bini kamu daripada agama, daripada sembahyang, daripada belajar, daripada kerja-kerja Islam. Barang siapa yang dilalaikan oleh harta dan anak bini dia, maka mereka lah golongan-golongan yang rugi. Rugi akhirat. Nak? Tak bawa benda bola kanda. Cik kita selok dekat orang masa orang dua kapang tu. Ada tak bawa? Faham? Haa, kak gero ke dua ping. Boleh cocong dalam kubur. Faham? Tak ada. Skepeng tak bawa. Kayu pula bukan kayu sengah kanda. Kayu kapur. Nak? Haa. Lapik daun pisang. Haa ni pengajar orang. Nah. Pengajar orang tu tengok mati dia. Masih hidup itu bekeng tak patut. Tak? Ha. Bekeng masih hidup. Lambat coket. Ho, tengok. Ha. Dia bersilat. Tak? Ha. Tubik habis buah bunga, buah jelly tubik habis. Tak? Tengok dia mati. Tak lawan sikit. Orang mani mayat korek hidung dia ni. Tak kata apa Tok Guru silat. Tak? Senyak terus. Duduk atas gerai. Ha? Ha? Korek telinga pula. Senyak tak kata apa. Dari mana buah mu? Buah rimah ni? Tak ada. Ha?
Ha. Gayung mana? Pencak silat mana? Silat licah mana? Tak ada ah. Neh. Orang mandi pusing kau ni jelek jadi bohong ni. Akak kaki akak kaki. Jadi bodoh teru. Ha tu. Akhir sudah gitu lah kita. Neh. Ha, jadi tak ada kebesaran. Sebab itulah kita hidup dalam dunia gagah, ingat kepada tempat balik. Kaya ingat kepada tempat balik. Kaya lagu mana pun dia balik belaka. Neh. Ha. Tak mau balik, dia kena balik. Wa ilaihi turja'un. Dan kepada Allah kamu dibawa balik. Bukan tarji'un kamu balik sendiri. Memang kita tak mau balik, dosa banyak. Nah, tapi turja'un kamu dibawa balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lagi yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah idza kafana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu. Apabila kamu mengkapankan akan seorang daripada saudara kamu yang meninggal dunia, maka hendaklah perbaikkan akan kapan. Maknanya kapan molek. Ha, jangan ikat lebih kuranglah, buat molek sikit. Neh, bagi yang mampu. Kalau tak mampu, ha, sekodoh yang ada. Kan kapan. Dia empat perkara wajib dengan orang mati. Mandi, kapan, semayang, tanam. Hak lain tak wajib. Ngaji kubur tak wajib. Baca talqin tak wajib. Tahlil tak wajib. Eh, jadi empat perkara ni, mandi, kapan, semayang, tanam, boleh ambil duit si mati. Lain pada empat perkara ni, haram kita guna duit si mati, melainkan si mati ada berwasiat ataupun disetujui oleh segala waris. Ingat tu. Neh. Ha. Dan yang afdhalnya adalah kain kapan yang kita pakai semua masa hidup. Rana pula. Maknanya, kalau kita ni masa hidup suka pakai baju tu, maka afdhal kita dipakaikan baju tu untuk kali terakhir simpan dalam liang. Umpamanya, masa kita hidup kita berhari sangat pakai baju Melayu warna putih ni, maka sunat ambil baju Melayu tu kapang ke dia. Masa hidup berhari sangat kain pelakat kelabu ni, awi pakai ke mayat. Faham? Lepas tu tutup dengan kain putih pula dua lapis. Dah jadi tiga lapis. Ha? Ni kira selapis, dua lapis lagi. Apa dah uat lah ni? Tak? Ha. Itulah asal Rasulullah dengan jubah Rasulullah. Dia pakai jubah dia. Ha? Kapang. Sahabat-sahabat Sayyidina Abu Bakar, dia minta baju dia pakai semua. Dia pesan supaya kapang dengan jubah tu. Itu ha, afdal. Neh. Ha. Tanya dia nak ubah baju mana ni? Ayah ni. Mak dia kata ubah baju awak kuning tu lah. Dia berhari sangat masih hidup. Kalau basah-basah tu ambil dah pakai. Ha. Afdal tu. Kita tak putih semua di dalam. Di luar tu kain kapang putih. Nak? Kafinu mautakum fiha. Ndaklah kamu kafankan mayat-mayat kamu di dalam yang putih. Hak luar tu kita buah putih. Dalam pakaian yang dipakai sama. Tapi ni tak berlaku. Kalau tanah harap tu dipakai pakaian yang dipakai sama. Tak, dia ikut sunnah tu. Ha. Eh, tanya. Dah mak mati, tanyalah anak. Dah mak pakai baju benda sama-sama. Anak pun kabur lah tukang mandi sama-sama. Pakai baju kurung putih. Ha. Ha. Kain, kain merah. Senang, senang merah juga. Balik awal tu. Ha. Ha. Kau ibu. Ha tak? Ha. Ha tu dah ayah talking kan? Ha. Tanah-tanah-tanah bu tu mau. Neh. Ha. Ha. Tanya dah ayah mati, ayah pakai baju mana? Baju ni lah ni. Ada gambar nimbang atas belakang. Kenal sangat ayah. Ha kan je tu lah. Ha. Balik awal banyak. Ha. Nampak? Ha sudah kerja. Allahu Rabbi. Boleh sokong bapak zalim. Nah, orang zalim dalam Quran terang-terang sebut. Orang zalim ni ahli neraka. Tak zalim apa? Kalau kita ambil kayu rumah orang sebatang kayu sugi orang je. Ha? Masuk neraka dah. Belum kita rombok rumah orang. Belum rapah harta benda orang ramai ni. Belum rombok masjid lagi. Nabi kata mani kata ta'at haqqam ri'in muslimin aujaballahu lahu nar wa harrama 'alaihil jannah. Barang siapa yang mengambil merampas hak seorang Islam dengan tidak sebenar, ha? Maka Allah Ta'ala mewajibkan masuk dalam api neraka dan mengharamkan tubuh dia masuk syurga. Fakila ya Rasulullah wa in kana yasira. Wahai Rasulullah, kalau dia rampas sikit dia, Nabi walau kana qadiban min arak, sekalipun dia rampas sebatang kayu arak, kayu sugi yang harganya 50 sen ni. Sebatang kayu sugi je ni rapah hak orang Islam, wajib masuk dalam api neraka. Haram masuk syurga. Allah Rabbi.
Dan ni rumah orang nak siap tau. Bangga berasa. Siapa menangis lo anak-anak tengok rumah utuh. Ha. Rumah Allah. Sodok. Acul bubi. Tepat orang joget buat. Dengan petah dengan apa. Dengan buah dengan apa. Buat mari belaka. Kalau nak buat maksiat. Nak. Tepat kedap judi. Kailan arok. Bina sehabis-habis hebat. Rumah Allah sodok. Molek-molek ada. Ha. Tak apalah ni puak-puak zaling. Sokong juga kita ni bodoh. Tok Imam, Tok Bila, Ustaz, Tok Guru yang mengaji agama habis sokong. Kerana apa? Kerana dunia. Ini hak Nabi tak mengaku umat belaka. Ha? Nabi tak mengaku umat. Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Tabarani. Sayakunu ba'di umara yakzibun wa yazlimun. Faman dakala alaihim. Fasaddaqa bikazibihim. Falaisa minna walasdu minhu. Walam yarid. Al-Haudi. Akan ada kemudian daripada zaman aku nanti pemerintah-pemerintah, orang-orang yang memimpin kerajaan, Nabi kata yang mereka ini melakukan kezaliman, lagi pula melakukan pembohongan. Memang bohong. Maka barang siapa mana-mana orang yang pergi kepada pemerintah seperti ini, fasaddaqa bikazibihim, dan membenarkan akan pendustaan mereka. Wa a'ana ala zulmihim, tolong pula atas kezoliman mereka. Ha? Maka falaisa minni, dia bukan anakku. Walas diminku, aku bukan daripada kerana. Walam yari ala hati, dia tak dapat minum di kolam usahku di padang kemasan nanti. Kata Imam Ibn siapa yang tidak dibenarkan minum pada kolam kawasan Nabi di Rina Tasha nanti adalah tanda dia akhirnya Rina Tasha. Berarti dia wajib di sini. Ya, mari ustaz ustaz ini. Oh, dicari macam. Oh, ini tak kisah. Ya, kita sudah di agama. Ulama usaha. Ulama jahat ini. Makan dengan agama. Siapa habis jadi buta di wakaku. Dokna. Padahal telah dipijak-pijak Al-Quran. Dihina dan Nabi daripada dulu. Bukan sekarang. Bukan baru ni. Tak di tengah. Tak di Malaysia lama dah. Lama dah. Ya. Lama dah. Dulu ada orang pakai serban. Dia kata serban ini budaya hipis. Tak nak. Betul dia kata. Hipis ni maknanya golongan, satu golongan yang tidak beragama, yang kerjanya berhibur dan mabuk. Itu golongan pakai serban. Apa gitu? Nah, dah ini Nabi. Pakai yang Nabi dah. Nah. Budak sekolah rendah pakai serban di buah sekolah. Di negara Islam. Tak diwajibkan pakai nekta. Nekta tu bukan sunnah Nabi. Sunnah Josh. Nah. Sunnah bapa api dan nak. Tak. Diwajibkan. Nyanyi pula. Wajib nyanyi. Tak. Pakai serban diberi amaran. Kalau tak buang serban, dibuang sekolah. Dan serban pakai tanya siapa? Pakai yang Rasulullah. Dah ingat dia Rasulullah. Tak. Kita nak buat dalam tiada. Buat dalam no. Aku tak fikir lah kita buat dalam no. Tak. Peringatan Allah. Kita buat doh, buat sedara. Nah, aku ingin tak tahu macam-macam orang nak bilang. Nah, kulit ni sokongan. Ustaz-ustaz. Nah, saya makan ni saya redik tu sungguh. Nah, pun nama doktor tak kira-kira lah masalah fikiran itu. Nah, saya makan tu. Nah, saya makan. Sanggup bila sebab agama. Saya makan cara raya. Nah, kalau saya ni agama tak boleh buat diamkan kalau ayat-ayat Allah tak boleh. Ustaz, ni alim, tapi dia nak guna agama.
Guru Pawak yang ditanya daripada ilmu yang tak dapat tidak diketahui oleh orang. Maka dia sembunyi dari ilmu itu. Tak kabur satu ayat, tak kabur kebenaran. Kerana lainlah macam-macam sebab. Maka dia akan diberi pakai pada hari kiamat dengan besi kekang oleh tokoh di mulut putih. Betul di mulut putih hari kiamat ini. Tengoklah. Tak ahli-ahli agama pakai besi itu. Kerana dia diam daripada kebenaran. Lagi-lagi. Bila kita diam, maksudnya orang lama. Dia tahu tapi dia buat diam. Bila dia buat diam, orang tak tahu. Tak tahu. Dia tahu dia buat diam. Cari makan buat itu. Kerana bagi mereka-mereka ini, satu saja yang merosakkan manusia, iaitulah dunia. Dunia. Tanya dunia. Dunia juga perut jadi rosak ni. Tempat dunia. Dunia ni kerana kita semayang, tuan dan ibu. Kerana masukkan perut kita kerana dunia. Budak nak fikir ni. Kerana kita dikukau kerana dunia. Aduh, habis tu kita berani pun. Tapi kalau balik ke mana pun, tuan ibu ni, semayang ke mana pun. Cuci mani di muka tak pun. Dunia abi. Aku dah jana. Kalau balik ke dua ustaz, ustaz juga di ustaz hitam. Ha? Dunia punya pasal. Kerana nak kemewahan, dia kuasa hidup hilang lagi. Dan dalam satu hadis yang lain, Nabi Rasulullah bersabda. Asri'u bil janabah. Fa'in takusaliatan fa'khairun tuqaddimuna ha'irat. وَإِنْ تَقُسِوَ ذَلِكَ فَشَرًا تَدَعُنَهُ أَنَّ رِقَابِكُمْ Nala kamu bersegera membawa jenazah. Mana jenazah ni? Sunat kita jalan cepat. Dan jalan rendah itu. Nak? Jalan cepat. Kalau mayat itu orang yang baik, maka adalah bagus kamu cepatkan ke dalam nikmat. Mana gitu? Mayat apa soleh? Kalau mayat ini orang yang tidak soleh, orang jahat, maka cepat-cepat kamu buang daripada atas kot kamu. Nah, ya Rasulullah. Maknanya, mayat yang kita pikul ni tak lari daripada dua keadaan. Kadang-kadang, mayat itu solehah. Mayat yang soleh, yang baik. Kadang-kadang, mayat itu siwa zalika. Kalau kita tahu lain. Kalau kita tak tahu. Ni tak tahu ni mayat ni baik ke tidak. Kalau tahu dah ya pikul dah. Kalau mayat jahat pikul apa dia. Faham? Kalau kita tak tahu. Bila kita tak tahu. Nabi kata asri'u bil janazah. Jalan cepat-cepat. Sebab apa jalan cepat? Sebab kalau mayat orang baik-baik. Balasannya adalah nikmat kubur. Segera kita tahu tempat baik. Lebih baik bagi mayat. Nak? Faham? Orang semayang tak tinggal, orang yang beriman, orang yang kasih kepada Allah, kasih kepada Rasul. Tak. Orang yang suka berderma, bersedekah. Orang ni, orang baik ya. Orang ni kita berebut pikul tak apa. Tak. Tapi kalau orang yang tidak baik duduk atas belakang kamu, Nabi kata, tak guna kamu pikul lama-lama. Barang tak pakai, apa nak pegang lama-lama. Macam kita pergi bawa tak bakar ayam, ayam apa bomoh. Tak. Ha? Tengok benda busuk. Oh, bakar ayam. Tengok berombel-rombel dah perut. Berulat hanya. Kita pun bawa pakaian, kita jalan deras ke jalan lambat? Jalan deras ke jalan lambat? Lenggang-lenggang, singgah lu lambu tu, abang dia, weh. Haa, ayam pegang tangan lah, dok. Jalan deras, ha, kita huk deras. Dok dan siapa, ditong siapa, lepoh dah. Piung. Haa, dok. Mana nak deras? Haa, ni gitu. Mayat yang tidak baik. Nak? Dia orang nak gisu kan, dia sekat. Kalau lihat bandar ni, dia sekat. Dia ambil nama orang-orang tua hak gi surah. Dia nak batal na batuang wang isang. Dia ambil nama. Nah. JKK dinu, jin kapi kucak kapung. Faham? Ha. Kalau hak puang moci-moci kita kata buat apa moci dak mari. Dia kata tu marah. Dak wi mari, tidak tak muwi duit raya. Ha ni. Lagu ni kita nak pikul. Tak usah pikullah. Faham? Ha. Buat kotor baju kita. Nah. Dia sokong teruk pula. Sokong bapak-bapak zalim, bapak jahil. Tak? Bapak sekali suruh rombok masjid. Dah nak wik tukang sokong habis patak neraka. Wala tarkanu ilal lazina zalamu. Fatamassakumunnar. Jangan kamu sokong orang zalim. Jangan rasa comel orang zalim. Jangan cenderung hati pada orang zalim. Kamu ni pasti masuk neraka. Ha? Ha? Mihrak tempat orang sujud tu tohuk dalam tong sapoh. Habis bahan di tiak ayam, tiak anjing habis.
Dah tak zaling itu. Nak zalingnya. Dah kita nak pergi ratik pula. Kita. Nak pergi pikul pula. Nak? Biar ikut Rasulullah. Satu hari Rasulullah duduk bersama para sahabat, orang bawa orang mati. Nampak? Sahabat pun kata khair, khair. Nabi kata wajabat, wajabat. Kemudian bawa pula seorang lagi lalu depan Rasulullah. Sahabat kata syar, syar. Nabi kata wajabat, wajabat. Orang tanya Rasulullah, apa benda tadi bila orang bawa satu mayat, sahabat kata molek, molek, baik, baiknya mayat ni. Tak? Nabi kata wajib, wajib. Mana wajib? Wajib syurga. Maksudnya? Sebab orang kalau tak baik, orang nak puji belaka. Neh, ha, orang marah kalau mati. Orang kutuk dia. Ha, jadi dia ni, sahabat-sahabat dia tak berlawak. Hak baik dia kata baik. Hak jahat dia kata jahat. Kita dah jahat kata baik. Hak baik kata jahat. Sahabat dia tak berlawak. Faham? Dia ummatan wasata. Umat terbaik. Nampak? Khaira ummatin ukhrijat linnah. Jadi bila bawa mayat yang baik, sahabat dicakap tak bohong. Dicakap benar. Baik, baik. Nabi kata mayat ini wajib masuk surga. Pasal sahabat aku telah kata baik. Dah ni mayat asal lagi apa pula? Sahabat kata jahat, jahat tak pakai mayat ni. Nabi kata wajib, wajib masuk neraka. Sebab sahabat tahu dah mayat tak pakai rawat. Ha, sampai gitu. Kita tak pilih bulu pergi belaka. Ha. Ha, mapak munafik mati, mayat-mayat agak. Padahal Tuhan larang, kalau bapak munafik mati, jangan semayang. Kalau semayang, Tuhan marah kita. Wala tusalli ahli minhum mata abada. Jangan kamu membayangkan mayat salah seorang daripada munafik ini. Kalau mati, siapa bila-bila? Tak boleh semayang. Kita dah panggil berlari Tok Iman lagi. Ha, dah nampak dah Tok Iman dah bar and blur. Faham tak? Ha, kalau makmum 10, dia 20. Kalau Tok Iman sini, Tok Iman Jepun. Ha, ha. Gi juga bapak munafiqin. Nah, terang-terang menentang perjuangan Islam. Lawan Tok Guru, sokong orang zalim. Sokong orang tak semayang ke darah harap. Tak? Gi juga semayang-mayang. Bapa wajib semayang ramai. Nah, ulama-ulama kata dah, kalau orang fasik, orang yang jahat mati, maka seharusnya hendaklah kita semayang sikit-sikit. Supaya memberi insaf kepada orang lain. Nah, tu tujuan ni nak beri insaf pada orang lain. Ni pergi sampai gegar rumah ratik. JKK mampu kerah. Faham? Ha. Dia melawan Islam. Dia hina Nabi. Tak? Hina Quran. Pemimpin-pemimpin dia kata kalau ikut Quran, kita tak maju. Quran tak layak zaman sekarang. Quran zaman dulu je layak. Quran patut letak dalam muzium. Kalau ikut Quran, habis orang Melayu tak ada tangan. Dah hina Quran. Dah kita tukang sokong. Habis jadi sesat. Dah orang sesat, kita nak semayang mayat apa? Semayang seorang sudah. Ha? Ini lagu tu. Dan dalam hadis yang lain pula, bahawasanya jenazah itu dia berkata-kata di dalam keranda. Wa in kanat salihah qalat qaddimuni qaddimuni. Dia kata, kalau mayat tu orang yang baik, orang yang kasih kepada Allah dan Rasul, orang yang taat beragama, orang yang nak lihat Islam itu memerintah di dalam negara, dia tak suka kepada kemungkaran, dia benci kepada maksiat, dia tidak suka kepada kezaliman, itu mayat yang baik. Maka mayat itu akan kata di dalam keranda, qaddimuni, qaddimuni, cepatkan aku, cepatkan aku. Ha. Dia cakap. Kalau mayat itu yang tidak baik, maka mayat itu berkata, ya lay, ya wailata, aynama tuqaddimuni, aynama azhabuni. Ha? Malangnya nasib aku hari ini, atau celaka dah aku, kemana kamu mau bawa aku hari ini? Ini mayat. Mayat hadap pakar. Nah, puak-puak ni, puak-puak lawan ulama, lawan Tok Guru, lawan hadis, lawan Quran. Dia kata, tak, kita tak lawan. Kita baca Quran kok. Kita pergi ke Mekah kok. Tetapi kita memberi saham dalam menyekat kebangkitan Islam di bumi Malaysia adalah termasuk dalam golongan musuh-musuh Islam. Ha. Kerana kita, kewajipan kita orang Islam, mestilah amal ma'ruf nahi mungkar. Kerana inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Sehingga sahabat-sahabat ini
digelar sebagai khairu ummatin ukhrijat linnah. Pasal apa siapa turun ayat lagu tu? Para sahabat dapat khairu ummah, umat yang terbaik atas muka bumi. Allah Ta'ala tamu ayat nak kenal sifat sahabat. Tak muru Nabi buat baik, dia larang buat mungkar. Watu minu nabilah. Sahabat tak ada, suruh saja tak larang. Itu bukan ke jalan Islam tu. Nampak? Ada golongan yang disuruh dia orang buat baik. Dia kata kita tak boleh larang buat mungkar. Ini sesat. Ini 72 golongan dalam api neraka sesat. Hak Rasulullah, hak sebenar, hak sunnah, iaitu amar ma'ruf nahi mungkar, dia sekaligus. Kalau kita pecah dua, sesat. Ada, dia sekaligus, dia sepasang. Dan mana orang cakap lah ni? Cakap, dia cakap. Cakap, cakap tentang Rasulullah. Cakap tentang hadis. Dia kata kita tak boleh nahi mungkar. Nampak, kita hanya amar ma'ruf nahi mungkar. Hanya amar ma'ruf saja. Nahi mungkar tak boleh. Tak payah, dia kata. Ha, ini sesat. Ini mensuku-suku, menjuzuk-juzukkan akan perintah-perintah agama. Kerana dalam Quran, hampir berpuluh-puluh tempat menggabungkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tak? Ha. Dia kata kita semua suruh orang semayang sudah. Ha. Lama-lama orang berhenti abjudi. Sedak gamuk. Wal takum minkum ummatu yada'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Batu Sayyidina Ali tengok orang bermain judi. Dia ambil papan judi itu, dia remah sampai pecah. Dia pernah memecahkan alat muzik dalam halta anak yatim. Ini sahabat-sahabat. Sayyidina Umar, bila tengok orang kutip cukai yang tidak dihalalkan oleh Islam, dia kejar dengan pedang. Ini sahabat-sahabat. Tidak suruh saja buat baik, dia kena larang kemungkaran. Nah, kalau suruh saja, tak larang, atau larang saja tak ada suruh, ini tak benar. Yang benar, yang datang daripada Allah dan Rasul. Tak, hak datang pada Rasul, amar ma'ruf nahi mungkar dia kena sepasang. Maka kita bukan nak semayang saja, kita diwajibkan untuk menentang kemungkaran yang ada di depan mata. Man ra'a minkum munkara marang siapa yang melihat kemungkaran di depan matanya, fal yughrik, maka hendaklah diubahkan biyadihi dengan tangan. Fa ilam yastati, tak kuasa dengan tangan, fabilisani, dengan lidah. Tak kuasa dengan lidah, fabiqalbi, dengan hati. Hati ni ada aful iman, kata Rasulullah, yang lemah iman. Iman yang lemah. Tapi jangan serma dengan iman. Kita dengan anak kita tak boleh, dia kena guna tangan. Faham? Sebab Nabi kata fadribu hum alaiha. Naklah kamu pukul anak kamu meninggalkan solat. Dia mulut aje, kena pukul. Siapa suruh pukul? Rasulullah. Tak mau ikut Rasulullah, dia tepat masuk dalam api neraka. Faham? Dalam Quran pun kata fadribu hunna, hendaklah kamu pukul isteri-isteri kamu setelah dua cara tak memberi kesan. Nah, ha, mula-mula faizu hunna, hendaklah nasihat isteri kamu yang derhaka. Tak jadi apa juga, wahjuru hunna fil madajik, barulah kamu tak tidur dengan mereka, tinggal biar duduk seorang situ. Tak jadi apa juga, fadribu hunna, maka kamu pukul belakang mereka. Dia kena gitu. Nah, peraturan Quran hadis, kita jangan peraturan yang pandai-pandai. Nah, mayat yang jahat, dia kata muna lagi kuani aku hari ni ni, muna lagi kuani, celaka dah aku hari ni. Mayat yang tak pakat, mayat yang menyokong kezoliman, yang membiarkan kemungkaran. Kita nak tegur orang berjudi boleh? Kalau kita tidak ada kuasa, tak boleh. Tegur orang berjudi, tegur orang buat maksiat, kita nak berhentikan orang berjoget petah besar-besar, dah boleh. Melainkan kita ada kuasa. Lepas tu wajib kita untuk mendapatkan kuasa bagi umat Islam. Itulah tujuannya Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah Munawarah, untuk mendirikan daulah Islamiah yang pertama, menjadi satu kerajaan yang ada kuasa. Maka dapat dijalankan amar ma'ruf nahi mungkar dengan sempurna. Tidak, tak boleh. Kita boleh marah anak kita joget suruh tutup TV. Dan kalau orang bising bangun buat konsert, kita boleh kita tutup. Tak boleh. Melainkan kita ada kuasa memerintah, kita batalkan benda-benda lagu ni. Allah Ta'ala beri kepada kita rahmat sebagai rakyat, sebagai negara yang mematuhi perintah Allah. Walau anna ahlal qura aman wa takau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ar. Jikalau penduduk sebuah negara, sebuah negeri itu takut kepada Allah dan beriman sungguh-sungguh, kami, kata Allah, akan buka pintu-pintu rahmat, pintu keberkatan daripada langit pihak atas dan daripada bumi pada pihak bawah. Tapi sekarang kita mengundang bala daripada Allah.
Hang, tu nak buat pula lagi, nyanyi terbesar pula. Nak undang pula penyanyi top daripada luar negeri. Hak orang putih, hak kapil anak, hak tak sembuh Allah yang mendedahkan arak ini diberi diberi peluang untuk bernyanyi dan sebagainya. Ulama-ulama dia gang. Tengok muluk tu. Dr. Harun Ding, tapa beluah ngegang. Faham tak boleh nak cakap sikit. Faham? Ulama Ishak Baharum ngaji di mana Mekah 20 tahun. Siapa dak buka mulut ni gang gajah belepeng-lepeng. Tak boleh cakap. Penyanyi boleh, apa boleh. Sesaklah tu. Kalau kita mendiamkan diri lagi, nge kita turun bala. Faham? Fitnah kena belaka. Wataku fitnatan la tusiballadzina zalamu minkum khassah. Ndaklah kamu takut fitnah yang turun daripada Allah yang bukan saja kena kepada orang yang zalim saja di kalangan kamu. Kita kena gak. Kita nak pandai-pandai dalam bidang ini, kita tak boleh pandai-pandai melainkan kita terima daripada Allah dan Rasul, iaitu Quran dan Sunnah. Maka kata Rasulullah, yasma'u sautaha, semua makhluk dengar mayat ni bercakap-cakap. Dah. Semua makhluk dengar. Illa siqalah, malaikat jin dan manusia tak dengar. Ini mukjizat Rasulullah. Dia boleh tahu, dia boleh dengar. Rasulullah boleh dengar orang kena azab dalam kubur. Rasulullah boleh dengar orang bercakap dalam khanda. Nabi kata, mayat bercakap dalam khanda ni semua orang dengar, malaikat manusia dan jin. Mana kambing dengar, rimah dengar, gajah dengar, pelawahan dengar, kuku dengar, titi dengar. Semua dengar. Kucing dengar, kambing dengar. Nah, yang tak dengar, jin dan manusia. Nabi kata, walau sami'a la sa'iqa. Kalau manusia dengar, nescaya pengsan. Siapa nak atur kubur, mayat belebel lah kanda. Nak atur kubur. Tak apa kubur. Baru buat tak baru, rembah lalu. Celakak cakap pula. Tembak lari habis. Faham? Nabi kata, walau sami'a la sa'iqa. Kalau boleh dengar, habis pesan orang. Tengah-tengah usung dengar cakap. Nampak? Balik mula weh, balik mula aku. Aku tak boleh beri kuasikal lagi ni. Nampak? Jadi kita nak ra'i, kita nak besarkan, hendaklah mayat-mayat orang yang ketika hidup, mereka ini menyebelahi perjuangan Rasulullah. Orang yang memberi, yang menentang perjuangan Rasulullah, jangan kita nak mandang-mandang, kerana ra'i tak boleh. Batu Sayyidina Umar bahasa dia nak jerah, dia ambil pedang, pegang tangan, dia galah panah, tak bau. Orang lain secara bawah 7 kali, kemudian dia naik atas tempat tinggi, dia laung kuat-kuat, padahal tepi Kaabah tu penuh dengan maknanya puak-puak barisan Mekah. Penuh Mekah masa tu, penuh duduk dengan Abu Jahal, Abu Lahab, habis ada undertaker ada. Nampak? Dia kata guana, katanya Sayyidina Umar, inilah muka-muka yang akan kalah dan masuk dalam lubang api neraka belaka. Ditunjuk seorang-seorang. Pasal apa? Pasal kelakuan nampak dah lawan Rasulullah. Kelakuan menentang Allah dah. Bukan Azainal Umar boleh baca dalam perut, dalam jiwa, dalam hati. Tak nampak. Tapi dah zahir. Menentang Rasulullah. Menentang ayat-ayat Allah. Takabur daripada syariat Allah. Nampak? Memberi yang duduk. Memberi bantuan, bersokong, bertolong-menolong atas menyekat kebangkitan Islam. Tamu tengok Islam maju. Ini yang ada sekarang. Nampak? Sebab tu Zina Umar dia bilang, inilah muka-muka yang akan kalah kat gini. Hari ni betul aku nak lari. Tapi inilah muka yang akan kalah dan akan masuk dalam lubang api neraka. Ditunjuk seko-seko. Bingung tak segi Abu Lahab. Faham? JKK kecing dah. Cacang. Sebab Zina Umar dia orang backing. Dia juara gusti. Nampak? Zainal Umar masa dia jahiliah tu, dia juara gusti. Ibnu Sa'ad sebut dalam tabaqah dia, Zainal Umar ni juara gulat. Gulat ni main gusti. Kalau berlawan gusti ke, tak menang lawan Zainal Umar. Dia stongko. Orang gagoh. Oh, kaki-kaki kena ni. Lepas tu dia cabar. Dia kata, siapa yang nak bini dia jadi janda, anak ni jadi yatim, tunggulah dia di lereng bukit. Aku nak hijrah, tunggu aku. Tak ada seorang berani tunggu. Kecing habis. Dia kena ada kepala pengak, tak lah kapung. 2-3 ekor. Ni dia orang mari nak ambil surah, suruh doh.
kita macam nak mampu surat. Baik. Ha, mana yang tahun-tahun. Kita pula ramai 30 orang, dia maju orang ni. Dia kek-kek. Ha, nak ambil balik surat ni. Habis serah nak kuci. Ha, tak ada kepala masang macam ni. Setongkul. Ha, ha, nak ada gagah saya kau. Ni anak nak kuci ni tau. Nak kuci. Nak. Ha, mau lagi. Ha, dia gitu. Ha. Komang sepanah. Boleh cakap banyak. Ini hebat. Memang ni dia mati, mati pada alam syahadah. Dalam alam alam barzah, dia telah pun masuk dalam barang baru. Nah, dia alam barzah hidup. Mati gua ni. Mati ni alam kita. Alam barzah dia hidup. Lepas tu dia sunat beri salam di kubur. Nah, assalamualaikum ya daraqami mu'mini wa inna insyaAllah bikum lahikun. Salam sejahtera atas kamu, wahai penduduk negeri-negeri orang yang beriman. Dan kami insyaAllah pasti akan bertemu dengan kamu lambat ataupun cepat. Dah apa? Nabi kata Allah Ta'ala beri izin kembalikan roh mayat dapat menjawab salam. Ha. Mana hidup ah? Hidup pada alam barzah. Nah, yang kata rasul-rasul je hidup, rasul-rasul orang mati syahid, hidup yang yang mana yang hakiki. Ini hidup yang sekejap-sekejap, lain pada rasul, lain pada orang mati syahid. Ni hidup sebenar, bermewah-mewah waktu lain waktu. Nah. Ha. Ada orang kata dah lah, mayat tak dengar dah, tak dengar gua ni. Boleh jawab salam. Nah. Innahum la yasma'u qarna'ani alikum. Mayat-mayat ni sesungguhnya Nabi kata dapat mendengar bunyi terampah-terampah kamu. Kita jalan nak tinggal mayat tu, kita gesek di pasir, mayat boleh dengar. Pih. Ha, dia dengar. Ha, tapi tak boleh nak berhubung dengan kita. Kita alam lain. Tak? Ha. Jadi lemahnya, segala binatang ni boleh tengok. Ayam boleh tengok malaikat. Nampak? Ha. Ayam nampak malaikat. Nabi kata iza sami'tum di hadiqah. Fas'alullaha aminar rahma au kama qala. Fa innaha ra'at malaka au kama qala. Apabila kamu mendengar akan kokok ayam, maka mohon rahmat dan keberkatan daripada Allah. Faham? Ayam kukuk, Nabi suruh minta rahmat, minta berkat. Berdoa kepada Allah. Sesungguhnya ayam nampak malaikat rahmat. Ha? Ini hadis Nabi. Faham? Kita tahu apa marah ke ayam. Ayam boleh tak tiba bahasa ngukuk. Faham? Ayam nampak malaikat. Kedua ke ayam bising nak tidur. Ayam pun dia ni bising bangor ni. Faham? Marah. Ayam tu fa'inna harat malaika. Dia nampak malaikat. Nabi suruh kita berdoa. Minta dapat rahmat kepada kita. Malaikat rahmat lagi. Nak? Ha, tu. Kita lemah tak nampak. Tak nampak kita. Tak nampak saat ni dah. Mata kita ni besar dah. Tapi tak nampak lagi. Nah, ha, tu kelemahan kita. Dalam lemah pun sombong kita. Nak? Akhir sekali, Rasulullah SAW berpesan, La tattabi'annal janazah bisautin. Jangan sekali-kali kamu mengikut akan jenazah dengan suara, yakni mengangkat-ngangkat suara. Maksudnya sunat diam kalau kita ikut jenazah ni. Sunat diam. Ha? Maksud diam ni jangan duduk sembang lah. Usung jenazah tu sembang. Tak? Jasa duduk buah gitu, gini, tak payah buat. Ha? Kata ulama kalau tak mau, tak dapat, tak tidak, nak cakap juga, maka cakaplah dengan zikir. Ha? Cakap dengan zikir. Dah. Kita buah belah-belah mikul mayat. Tak? Ha. Gitu, gini, ikan payuh malam. Akan otak atau unjang tak naik tarang. Dah. Cakap abang unjang kalau kaki ke laut. Tak? Ha. Waktu kaki bahaya minta arti orang, cakap abang borang. Aku borang, aku pahala hala itu kaki-kaki beri. Ha. Ha. Si pamolek dah ingat nak ambil cok lagi. Belang-belang mikro tu. Nak lagi basikal. Allah Rabbi. Dan akhir sekali, Nabi kata, Isna'u li'ali ja'far ta'ama fakat atahunna ma yushghiluhunna au atahum ma yushghiluhum au kama qala. Bila keluarga Ja'far bin Abu Talib dalam keadaan bersedih kerana kematian Ja'far bin Abu Talib, Nabi kata, hendaklah kamu buat makanan atau rumah dia. Atau rumah keluarga Ja'far. Nampak? Isna'u li'ali Ja'far. Kamu buat makanan atau rumah si mati. Bukan yang makan ke orang mati. Makan ke anak bini dia, kesusahan. Pasal hari tu dia rohok. Ha, nak fikir hakan dia. Nak pergi cari orang galiliang. Tak. Nak betul pesang. Nak cari orang mandi. Nak panggil orang semayang. Maka sunat kita jarang ni buat makanan
Boleh makan hari tu. Dia dah yang masak tengah hari sekali, malang sekali sunat. Tidak aman gini tau. Dia makan darah rumah dia, dia ramai-ramai. Mana? Macam nak utuh rumah-rumah. Nah, jadi pelik kita ni. Patut kita batu dia, dia susah.